Oke. Oke, Raffi, kita boleh mulakan kita punya sesi hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Selamat datang ke sesi kuliah atas talian. Sebab sebut sasun. Siri kuliah atas talian kuat oleh Museum dan Galeri Tuanku Fauziah. Siri ini adalah satu inisiatif unit penyelidikan transdisciplinary and sustainability in art science ataupun TRAS di MTF untuk menyemai ilmu orientasi pelbagai bidang dan disiplin. Selamat datang semua. Saya Dr. Najib akan mengendalikan sesi untuk hari ini. Selamat datang. Selamat beronline sebenarnya kepada para pelajar, warga QSM serta viewer di mana saja anda berada. Turut menyertai sesi ini pengarah MGTF, Prof. Madia Hassan Jamal Saidun. Selamat datang. Before kita go further dalam sesi ini, suka saya nak beri basic rules untuk sesi ini, di mana first of all, mohon mute device anda semasa sesi ini berlangsung. Jika ada soalan yang ingin dikemukakan, boleh type dulu di ruang chat Webex ataupun komen di FB dan saya akan bacakan sebanyak yang boleh dalam dua sesi Q&A antara presentation nanti. Kalau ada yang nak tanya soalan terus, lagi bagus. Nanti boleh buka kamera, unmute dan bertanyalah. Untuk viewer di Facebook, sila like banyak-banyak. Okey, like. Okey. Siapa yang tak like, yang mana kami punya circulation nanti saya tanda nak kawan. Nah, gitu. Okey, so pastikan anda like page MGTF USM untuk sesi kuat kali ini. Alright. Bagi warga USM ada CPD point at the end of this session. Alright. So, untuk siri kuat 6 kita pada kali ini, kita bawa topik yang amat menarik untuk sama-sama kita hayati, bertajuk How fit are you mentally? Kenali dan kendali kesihatan mental anda semasa pandemik. Jadi, bagi menyampaikan kuliah topik ini, kita amat betul lah sebenarnya kerana dapat mengundang Dr. Haziz Zakaria, seorang Clinical Director Psychiatrist dari Alaminda Dr. Hazli, Dr. Yeo and Partner Specialist Clinic Shah Alam. Okay. Selamat datang Dr. Hazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih atas jemputan. Apa tu internet? Okey ke? Okey, dapat dengar tak? Okey, dengar sebab sekarang ni zaman apa tu COVID ni kita kena tanya connection dulu okey ke tak kan? Sebab kalau dulu kita akan tanya how are you journey to KL datang Penang okey ke tak kan? Tapi sekarang ni kita kena tanya dulu internet connection okey ke tak. So kalau internet connection okey, kita semua on. Alright. Betul. So, Dr. Hazli ni very busy man sebenarnya because after this, Dr. Hazli akan pergi ke Maybank bukan bagi duit pada kita tapi dia ada lagi satu sesi sebenarnya pada pukul 4:30 petang. Jadi, again, kita amat bertuah kita ada Dr. Hazli hari ini yang sudi untuk berkongsi ilmu lah pada sesi kuat siri 6 kita pada hari ini. Okay, sikit pengenalan untuk Dr. Hazli. Okay. Sebenarnya saya terangkan tadi, Dr. Hazli adalah Secretaris dan Clinical Director di Alaminda Dr. Hazli, Dr. Yeo and Partners Specialist Clinic di Shah Alam. Beliau juga adalah Visiting Secretaris di Hospital Avicina Shah Alam. Okay. Beliau mendapat pendidikan tinggi awal di USM
Matriculation Center. Nampak tak? Dia ada link dekat USM ke situ. Okey. Dan kemudian melanjutkan pelajaran di University of Adelaide bagi dan graduate untuk Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery dan kemudiannya melanjutkan di peringkat pengajian postgraduate di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psychiatry. Jadi at the moment Dr. Hazli bukan saja menjadi psychiatrist di di klinik dan juga visiting psychiatrist, beliau juga adalah presiden ya daripada 2018 presiden di Malaysian Psychiatric Association. Okay, and saya rasa mungkin ada antara viewer kita mungkin pernah tengok familiar sikit tengok muka handsome Dr. Hazli ni. Beliau ada juga muncul di di kaca TV dalam rancangan Wanita Hari Ini TV3 contohnya, dan juga diundang dalam beberapa talk dalam program radio, dan antaranya lah di Radio IKIM. Okay, so itu secara general lah mengenai Dr. Hazli Zakaria. Okay, now kita berbalik pada kita punya topik kita pada hari ini. Kita bercakap mengenai pandemik. Kalau boleh saya ringkaskan mengenai pandemik, okay? COVID-19, okay, diisytiharkan oleh WHO sebagai wabak atau pandemik pada Mac 2020 kerana wabak penyakit ini menyerang sistem pernafasan manusia dan membawa maut. Okay, so kes pertama COVID-19 direkodkan di Malaysia pada 25 Januari 2020. Dan kematian pertama orang kita pada Mac 2020. So, saya nak bawa semua back to the past di mana bermulanya penyakit yang berkaitan dengan masalah sistem pernafasan manusia era moden ni. Okay? Now, I'm sure most of us pernah dengar SARS. Okay? SARS, S-A-R-S. Okay, ia adalah singkatan kepada Severe Acute Respiratory Syndrome, okay, yang disebabkan oleh virus corona. First detected pada tahun 2003. Okay, secara perlahan dan berperingkat, ia dapat dikawal. Okay, 16 tahun kemudian, pada tahun 2019, satu dunia dikejutkan dengan wabak yang sekali lagi berkaitan dengan gangguan sistem pernafasan manusia, iaitu, as we all know, COVID-19. So, secara saintifik dikenali sebagai SARS-CoV-2. Okay, so SARS pada 2003, para saintis mengklasifikasi sebagai SARS-CoV-1. Okay, so kalau boleh saya buat satu analogi lah. Okay, analogi yang berkaitan movie contoh, senang nak faham. SARS-CoV-1 ni kira filem movie part 1 lah. Okay, SARS-CoV-2 ni part 2, novel edition. Kerana virus ini baru dan lebih kick. Okay, so wabak Spanish flu, okay, I got that betul, pada 1918 dikira sebagai prequel. So this is the gambaran untuk kefahaman bila kita ringkaskan mengenai wabak. Okay, now COVID-19 memberi impak negatif kepada cara hidup kita semua dengan kadar kebolehan jangkitan tinggi dan risiko maut of course, dan fenomena ini secara langsung memberi kesan kepada aktiviti harian, pekerjaan, pelajaran anak-anak dan sebagainya. It affects everything, dan kesan-kesan ini ya, bukan saja kita saja yang merasainya, but the whole world is facing this right now. Dan dalam keadaan ini, high likely kita akan meneruskan kehidupan kita membawa kesan langsung impak negatif pandemik ni dalam diri kita, terutamanya yang berkaitan dengan kesan mental. Okay,
Walaupun pada satu hari nanti, insyaAllah, who knows, COVID-19 dapat dikawal. Okay? Dan epidemik SARS 2003 telah membuktikan kesan kesihatan mental yang begitu ketara dengan kes stres, anxiety dan depression yang melonjak naik walaupun SARS dapat dikawal. Okay? Apa yang membimbangkan di Malaysia pada ketika ini, okay, adalah peningkatan kes kesihatan mental seperti macam saya cakap tadilah, stres, anxiety dan depression yang menjurus kepada penyalahgunaan dadah, ubat penenang dan sebagainya, contoh. Dan juga kes bunuh diri, contoh. Okay. Disebabkan khawatir dengan nasib dalam keadaan sekarang dan banyak lagi aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. So ada banyak, okey, ada banyak stressor, okey, ada banyak stressor di sekeliling kita yang boleh dihubung kaitkan dengan situasi kita menghadapi wabak ni. Stressor di tempat kerja, stressor di rumah, di mana saja, termasuklah social isolation. Okey, kita ada PKP, PKPD, PKPP, you know, PKPK, UDCCI, you know, banyak, banyak, terlalu banyak. Okay, terlalu banyak. Okay, ini yang kita hadapi sekarang. Okay, ini yang kita hadapi sekarang. Banyak, banyak version cerita yang kita dengar daripada orang-orang sekeliling kita tentang betapa fed up-nya diorang dengan keadaan yang sekarang ni. How are we going to live with this? Kita asyik dengar perkara-perkara ni all the time. Okay, so satu fakta sebelum saya pass baton kepada Dr. Hazli. Okay, sekarang nampak macam stage ni saya punya pula, yang ni stage ni stage Dr. Hazli. Okay, dalam satu bancian satu Malaysia, okay, untuk mengukur betapa seriusnya isu kesihatan mental di Malaysia ni, diukur menggunakan Depression Anxiety Stress Scale, okay, di DASS 21 dari Mei 2020 hingga September 2020 mendapati trend kenaikan yang konsisten, okay, konsisten dari bagi kes stress, anxiety dan depression dengan masing-masing 30.6%, 55% dan depression itself 59% among Malaysian. Okay, dan golongan yang direkodkan yang terpalit dengan masalah ini mostly adalah golongan muda, pelajar, golongan wanita serta mereka yang mempunyai status kewangan yang tidak sihat. Okey, ini adalah dapatan. Dan last kali, I promise. Okey, info dari PDRM mengenai kes bunuh diri. Okey, kes bunuh diri pada tahun 2019. Okey, direkodkan sebanyak 609 kes. Kemudian dalam era COVID, okey, tahun 2020 naik kepada 631 kes. Dan untuk tahun ini sahaja, daripada bulan Januari hingga Mei, okey, daripada bulan Januari hingga Mei pada tahun ini, dilaporkan, okey, kes bunuh diri adalah sebanyak 468 dengan purata 2 kes setiap hari. Okey, banyak tu. Okey, risaukan. Now, check. Adakah kita sihat sebenarnya? Are we fit mentally? Kita perlu kenali dan kendali kesihatan mental kita. InsyaAllah Dr. Hazli ada caranya. Tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang ini, ambil peluang untuk belajar, untuk mengetahui selanjutnya. InsyaAllah. Silakan Dr. Hazli. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Najib. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih kepada yang berada pada hari ini kerana sudi bersama kita. Okey, saya nak cerita tentang kesihatan mental, how fit are we. Sebelum tu kan banyak kadang-kadang terma yang kita gunakan itu kita tidak berapa faham. Jadi sebabnya terma yang kita guna itu kadang-kadang terma itu adalah untuk nak describe benda yang normal, bukannya benda yang kita kategorikan sebagai tidak normal. Contohnya perkataan anxiety, anxious, risau. Okey, cuba letak diri kita untuk kita nak bercakap depan orang, buat presentation tu kita rasa tak senang kan? Kita rasa resah, resah gelisah kan? Tambah pula apabila kita menunggu kita punya chairperson tu nak pass baton tu lama sangat, sampai tu kita nak menunggu daripada awal
sebelum kita nak dah lah kita risau nak bagi presentation, nak menunggu sebelum nak mulakan presentation tu pun kita risau tak senang duduk, anxiety. Cuba darab itu 10 kali ganda, 20 kali ganda, 30 kali ganda. Itulah symptoms anxiety yang dialami oleh mereka yang ada penyakit anxiety. Tetapi terma yang kita guna, kita guna perkataan yang sama tapi pengalamannya berbeza. Jadi saya harap selepas perkongsian pada hari ini, kita dapat bezakan apakah itu kesihatan mental, apakah kesihatan mental yang tak sihat dan penyakit mental. Kita boleh bezakan the difference between poor mental health and mental illness. Most of us, we put everything under one category. Kalau tak dapat apa, dapat itu pun cukuplah. Yeah? Okay, let me share the slides. Yeah? So, for today. Mana kita nak share kejap, ya? Okay. Okay, the topic given to me, how fit are you mentally? How fit am I mentally? Ada orang kata kalau doktor psychiatrist pun tak fit mentally, tak payah jadi doktor psychiatrist lah. That is not really right, you know, because doktor pun boleh juga dapat kalau kita tak jaga kita punya kesihatan. Betul kan? So, how do we know whether we are mentally fit or not? So, hopefully that is the idea yang kita akan dapat ataupun ilmu yang kita dapat selepas kita berkongsi pada hari ini. The outline harapnya dalam masa berapa 41 hour plus yang kita ada ni, kita akan dapatlah faham. Do I have a good mental health? Am I fit mentally? The second, am I having a vulnerability untuk kita nak dapat sakit mental ataupun kita ni mungkin tak sudah mengalami kesihatan mental yang tak sihat. Nak tahu diri kita dekat mana. Dan harapnya kita ada tak sesuatu yang kita boleh lakukan untuk kita berhadapan dengan 2022. Slide ni sebab tu saya buat 2021. Tengok-tengok tak habis-habis lagi pandemik ni. Kena ubah ke 2022. Okay. Well, how do we know whether we are mentally healthy or not? Are we mentally fit? How can I know? Ada tak apa-apa alat yang kita boleh guna? Ada tak macam pass oximeter nak tengok how, what is the oxygen saturation? How fit mentally I am? Kalau ada kan best lah. Siapa-siapa, Dr. Najib tolonglah make some kind of innovation, design something that can do that. Okay, definition of health ya. Yeah. Am I healthy? First, kita ingatkan kita ni healthy sebab kita tak ada sakit, tak ada penyakit. Tapi masalahnya kita tak tahu kita ada sakit atau tidak kalau kita tak pergi check kan? Jadi sebenarnya health is not just the absence of the illness. Tetapi kita kena ada complete well-being tu. From the aspect of physical, mental and social. Bukan semata-mata physical saja. Itulah definition of health tu. Kalau untuk kita tengok kita ni mentally healthy ke tak, WHO pun dah ada dah definisi untuk kita bagi tahu diri kita ataupun tanya diri kita, am I mentally healthy? Satu kriteria dia, we feel good about ourselves. Maknanya kita ni terima diri kita seadanya. Tak payah lagi nak pakai krim bagi untuk putih. Tak payahkan besar yang mana patut. Tak payahkan kurang kecil yang mana patut. Kita dah rasa okay with ourselves. Feel good about ourselves is the first criteria. Kalau kita tak suka diri kita, susahlah kita nak harap orang lain suka kat kita. Tetapi kalau kita terlalu suka sangat kita, tadi Dr. Najib suruh like dekat Facebook, Facebook boleh like. Facebook kita kalau orang tak like kita sedih, something is not right also.
The first criteria whether we are mentally healthy dah tak dipenuhi. Kedua, comfortable with others. Maknanya apa? Orang sekeliling kita tu like kita tak ataupun terpaksa like kita. Kalau waktu kita boleh pergi makan lunch dulu dengan kita punya rakan sekerja, kalau kita ajak keluar makan tak ada siapa nak ikut. Macam-macam buat alasan nak ambil anak lah, padahal anak tak ada, anak kucing dia ada pun. Dan bila kita tengok termasuk dalam ambil gambar sosial media, dia orang pergi makan tempat lain. Maknanya apa? Maknanya maybe they are not comfortable with ourselves, with us, tapi dia orang tak boleh bagi tahu. Kriteria kedua dah tak dipenuhi. Yang ketiga, usually that what we used to see whether we are mentally strong, mentally healthy, when there is a issues or problem, kita boleh atasi. Ada masalah aja semua boleh. Oh, tengok Dr. Najib tu, dia tu very strong mentally, hang bagi apa aja semua dia boleh buat. Tapi dalam hati, kita tak tahu, nampak boleh buat. Okay. How about when we are in this state? State dah orang kata apa? Dah dia sebagai telur di hujung tanduk, seperti gelas di bucu meja, tiba tak tahu bila nak terhempas ke bawah. What will happen to us when we in this state? Sekali-sekala when we in this state, that's okay. The problem is kalau kita berada tempat ini dalam masa terlalu lama ataupun kerap. Itu yang buatkan kita not mentally healthy. Okay. How many of us menjerit macam ni? We scream tapi tak ada siapa yang dengar. Scream so loudly but silently. Pernah tak dulu masuk ke kita punya restroom, menjerit tapi tak ada siapa pun tahu. Menjerit dah tapi kuat sangat. How many of us being in this state? Ada pun orang tahu ke tak tahu? And then, for example, after we came up from our restroom, selepas menjerit dengan kuat tapi tak ada siapa dengar tu, orang tanya, how are you? How do you feel? Jawapannya apa? Are you okay? Okay, I'm fine. Padahal dalam restroom tadi tu, dekat toilet dan seorang-seorang orang tak ada tu menjerit dengan kuatnya. Tapi bila orang tanya, how are you? How do you feel? Jawapannya apa? I'm fine. Okay, biasa-biasa. Jadi soalannya, kenapa kita tidak menceritakan apa yang sebenarnya yang kita alami? Apa sebab kita tak bagi tahu bila orang bertanya, adakah kita ini tidak menceritakan yang sebenar? Jadi kita pun not telling the truth. We are the best pretender. Are you okay? I'm fine. Jadi kalau kita tanya feeling about feeling, how many of us really tell the truth? Berapa ramai yang kita ni betul-betul bagi tahu? Sebenarnya kita ni pun tak cakap betul juga, penipu juga, especially when talking about feeling. Jadi siapa yang ajar kita ni supaya tak bercerita benda betul? Padahal oh, bila HOD tanya, bila dia minta lapor kepada orang yang atas, how's your department, how's your unit? No, everyone is okay. I ask them, how did they feel? They say okay, they are fine, tak ada apa masalah. Sebab itulah masalah tak pernah ada. Tetapi masalah itu ada kan? Walaupun dah terjerut, dah susah nak bernafas pun tak boleh, suffocating, tak boleh bernafas bukan sebab COVID, tapi tak boleh bernafas sebab tersekat-sekat sebab terlalu banyak kerja. Tapi bila orang tanya, how are you? I'm okay, I'm fine. Jadi, macam mana kita nak tahu? How do are we going to know we are whether we are mentally fit or not when we are not telling the truth for so long? When we are not able to tell the reality anymore, because it has been suppressed and we have been lied for so long. Jadi patah balik kepada orang ni, kalau kita tanya dekat dia, how are you sir, how do you feel, rasa-rasanya apa jawapan dia, Dr. Najib? Tak payah jawab, jawapan dia, I'm fine, I'm okay. As a matter of fact, the emotion should not be the same, kan? Setiap hari itu berubah-ubah, kan? Tapi kenapa kita tak selesa bila kita ada emosi ataupun perasaan yang kita label sebagai perasaan yang kita tak patut ataupun perasaan yang negatif? As a matter of fact, all emotions are neutral. They have a value. Kenapa kita tak selesa bila kita rasa sedih, marah? Kenapa kita rasa macam tu? Okay. Jadi,
Okay, when we ask ourselves right now, now, am I happy? Am I okay? Frustrated? Or at risk? Macam mana maksud dia? Nanti kita tengok apa maksud at risk tu apa. Maknanya, setiap daripada setiap hari kita pun berubah-ubah. Kita tak adalah itu saja kan? Tetapi kenapa kita bila nampak saja kita dalam keadaan yang sepatutnya kita tidaklah have a bad day, are we feeling bad about having a bad day? Dan padahal that is a normal thing to have, right? And we are looking from the concept of mental health ni kan, dia ni macam spectrum. Dia daripada kita punya mental health yang tak bagus kepada yang bagus. Dan dia berubah-ubah kan? Okay. Kalaulah kita pada waktu sekarang ini berada tahap mental health yang very good. Very, very good. Tetapi adakah kita akan sentiasa berada pada tahap itu? Padahal kita tahu hidup itu umpama roda. Kalau roda duduk sama saja, duduk tempat tinggi saja, maknanya apa? Maknanya roda tak bergerak lah dan tidak ada apa-apa. Tetapi that is the fact of life that kita berubah-ubah. Masalahnya bila kita berubah itu, kita tahu itu adalah the normal things to happen. Cuma kita tak anggap normal thing happen as a normal thing to for us to have. Kalau kena kat batang hidung sendiri. Kalau kita tengok kan, macam kita tadi kan, mental health itu patut in continuum. Kalau kita in crisis waktu tu, memanglah kita patut risau, mood patut kita tak best, patutlah kita rasa tak ada motivation, kita lah mula tak boleh tidur ke apa-apa semua tu. Itu waktu kita dalam kita punya mental health tengah-tengah ada crisis. Itu logik lah untuk dia ada symptom waktu tu. Tapi bila dia keluar daripada situ, dia mungkin akan struggling ke, thriving ke, oh, dia akan jadi. Maknanya, itulah yang kita kata normalnya untuk setiap orang bergantung kepada berapa lamanya mereka dalam krisis itu dan kesannya kepada mereka, maksudnya komplikasi yang datang itu. Dan kalaulah benda itu sudah mungkin bertambah teruk, sampai sudah melepasi garisan garisan penyakit mental atau mental illness. Jadi, beza kalau kita itu belum dapat lagi penyakit walaupun kesihatan mental kita sudah tidak baik, dah teruk dah. Tapi masalahnya, bukan senang untuk kita membezakan benda ini. Kerana apa? Salah satu sebabnya macam cakap tadi, kita dah lama tidak berterus terang dengan diri sendiri. Kita sudah terlalu lama sudah tidak bercakap benar tentang perasaan kita dan juga pemikiran kita. Berselindung terlalu lama, berpura-pura terlalu lama. Itu sebablah kita sudah tidak boleh jadi penilai yang bagus untuk kesihatan mental kita sendiri. Tambah pula berbanding dengan kesihatan fizikal yang kita boleh nampak dan kita boleh cek. Ada alat-alat untuk cek. Tapi kita mental tidak ada yang kita kata apa? Yang betul-betul kita kata macam termometer. Boleh cek suhu badan. Kita bagi tahu kita demam ke tidak. Kalau kita rasa tak demam tapi suhu badan kita tinggi, rasa-rasa nak percaya siapa? Nak percaya badan kita ke tak percaya kepada termometer tu? Jadi, the concept of mental health and mental illness, kita patutnya kena maintain kita punya good mental health ni. Tapi seperti biasalah, kita ni bila dah teruk baru nak pergi jumpa doktor. Bila dah sakit barulah kita nak berubat. The concept of prevention itu, satu benda yang bagus, itulah yang kita kena fikir begitu sekarang ini. Nasib baiklah pandemik ini menyedarkan kita betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan mental kita supaya kita mengurangkan risiko untuk dapat penyakit mental. Tapi masalahnya kita, penyakit mental itu sudah lama ada dan sudah lama banyak tetapi tidak pernah diambil tahu. Inilah yang benda yang baiknya selepas pandemik COVID-19 ini, barulah kita buka ya, tengok-tengok amboi bisu ini dah besar, dah lama dah tinggal nak kena cucuk untuk nak keluarkan dia punya nanah itu, dan nanah tu keluar-keluar busuk, dan lah busuk nak cari siapa untuk kita salahkan. Kita memang pandai cari siapa untuk disalahkan kan.
Okay, when it come back to stress, ya, stress adalah normal physiological changes. Jadi sebenarnya bila kita cakap pada poor mental health tu adalah stres yang berlebihan yang menyebabkan kita mengalami gejala-gejala poor mental health itu. Jadi sebenarnya apa saja yang membuatkan kita berada ataupun kita berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap sebagai is a threat, is a ancaman, automatik otak kita akan activate supaya kita buat apa? Bersiap sedia untuk kita lawan sama ada kita fight, kita flight ataupun satu lagi F yang kita berhadapan, kita punya stress reaction yang berlaku apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap sebagai stressor ataupun ancaman. Sebenarnya stres itu sesuatu anugerah daripada Allah yang dia beri pada dalam sistem punya sistem supaya menjadi daya untuk pertahanan apabila kita berhadapan dengan satu ancaman untuk memastikan kita terus hidup. Kalau tidak, kita kena ngap dengan haiwan-haiwan buas yang berada di dalam hutan di mana kita asalnya di situ. Kan? Jadi sebenarnya stres adalah satu benda yang baik tetapi bila dia terlebih digunakan. Jadi apabila kita berhadapan dengan sesuatu stres, sesuatu yang mengancam, kita punya autonomic nervous system will be activated. Maknanya sympathetic dia activate. Itulah yang buatkan jantung laju, paru-paru besar dan semuanya dihantar ke bahagian-bahagian penting untuk kita lawan ataupun cabut lari. Dan satu lagi reaction apa dia, iaitu freeze, frozen. Contohnya kan, kita macam Dr. Najib ni muka garang kan, dia punya student takut dengan dia. Ha? Kalau dah masuk dalam, tiba-tiba masuk dalam lift, ha? Lepas tu tengok-tengok Dr. Najib ada Allah tak sempat nak lari. Kalau lari, dia flight. Kalau dia tak lari, dia fight. Fight masuk, dia masuk dalam lift, dia pandang kita, kita pandang balik muka dia. Tapi waktu tu, dup-dup-dup lah jantung apa laju. Satu lagi, kalau dia tak sempat lari dan dia takut nak lawan, dia freeze. Freeze apa? Dia tunduk ke bawah, buat macam membatu dan padahal itu adalah satu cara yang ketiga untuk berhadapan dengan stres yang kita terpaksa hadapi. Dan macam cakap tadi, stres ini adalah normal physiological sebab ancaman. Jadi disebabkan itulah kita sentiasa berhati-hati untuk pastikan untuk kita terus hidup. Jadi masalahnya kita dulu hidup di hutan. Sekarang ini harimau, bukan sekadar harimau di hutan kan, di pejabat kita ada harimau, ada singa, ada ular, balik rumah ada lagi ular yang ada, dalam kereta pun kadang-kadang ada harimau. Jadi sistem badan kita, autonomic nervous system always being activated 24 hours. Padahal sepatutnya sistem tu sympathetic activated, lepas tu dah habis, dah tak ada ancaman, parasympathetic pula activated. Dia yin and yang. The problem with us sekarang ni 24 hours sympathetic saja sebab singa tu ada 24 jam. Dan kita tengok pula kalau stress pathway tadi sympathetic ni dia cepat, kalau yang belah yang ni pula dia ada hormon yang hypothalamus itu dia lambat sikit. The idea is just want to show that stress ini adalah normal physiological changes that happen in the brain when we are facing something stressful to us is a threat. Jadi, stres ini kalau kadar dia kecil dan orang cakap apa, just cantik saja tu dia membantu. Tapi kalau terlebih tu yang buatkan dia sudah jadi sesuatu yang tidak lagi membantu. Sebaliknya, is a liability untuk kita. Kalau tak ada stres langsung, kita tak ada punya nak ni. Langsung tak adalah usaha, tak ada langsunglah nak buat sesuatu, tak ada motivation pun. Sebab itu kalau tak ada tekanan, tak ada siapa nak menulis artikel Dr. Najib, kalau tak dapat email suruh kita, nama kita dalam senarai yang tak performing kan, tak ada email tu, takkannya kita nak kisah. That is the amount of pressure is needed for us to perform. Tapi kalau dia duk hantar email hari-hari duk kata kita tu is too much, this going to affect and then make us apa?
jadi irritable, jadi anxious, kadang-kadang confused, tak tahu nak buat apa. Jadi ideally kalau kita faham diri kita, kita kenal diri kita, kita tahu setakat mana stres yang kita mampu dan stres yang cukup untuk kita berfungsi secara optimum. Jadi siapa yang kenal diri dia dan tahu stres mana yang cukup untuk dia adalah mereka yang amat-amat amat apa? Amat-amat beruntung. Sebab dia orang tahu apa yang optimum. Jadi stres ni bad ke teruk sangat ke? Teruk kalau dia terlebih dan jadi distress. Kalaulah kita berada di tahap ni, kita dah jadi youth stress. Kadang-kadang kadang-kadang menyebabkan kita boleh jadi lebih baik daripada apa yang kita jangkakan. Tapi kalau understimulated, tak ada stres langsung, habis. Itulah maknanya stres bukanlah sesuatu yang teruk. Sekarang ini kita cakap tentang penyakit mental. Mental bukan setakat stres. Stres dia boleh jadi kat sini, benda yang trigger ke apa. Tetapi untuk seseorang itu mendapat penyakit mental, dia kena ada faktor-faktor yang lain. Dia tak hanya stres saja tak cukup. Tak cukup. Dia kena orang itu ada dah dari segi biological contribution for the person to has the vulnerability to develop mental illness. Maknanya apa? Contohnya genetik. Waktu mengandung macam mana, waktu bersalin macam mana, waktu upbringing macam mana, dan psychological factors, dia ni why macam mana, pernah tak dia pernah ada trauma tak dalam kehidupan dia waktu kecil dulu, dan ada tak attachment dengan orang-orang yang penting dalam hidup dia semasa membesar macam mana, orang dia ni perfectionist ke tidak, orang yang introvert, extrovert, bagaimana. Itu semua contribute untuk orang itu meninggikan dia punya kebarangkalian untuk mendapat penyakit mental. Faktor sosialnya, support system, pekerjaan, bekerja, duit ada tak ada. Dan kita kena ingat juga protective factors. Selalunya faktor spiritual, faktor religion itu menjadi protective factors. Walaupun dah ada cukup bahan-bahan untuk mendapat penyakit mental, tetapi selagi ada protective factors itu, bila hilanglah protective factors itu, maka mulalah episod pertama ataupun full blown symptoms of mental illness akan berlaku. Jadi penyakit mental banyak. Contohnya depression, bipolar, panic disorder. Dan symptoms dia tu pun ada. Kadang-kadang kita cakap pasal symptoms, tetapi kita ingat tu penyakit. Dan simptom-simptom ini boleh jadi penyakit-penyakit yang lain. Sebenarnya dalam itulah nampak macam complicated, sebenarnya tidak. Kalau kita menganggap penyakit-penyakit mental ni sama dengan penyakit-penyakit fizikal dan kita terima sama macam penyakit-penyakit fizikal yang lain, tidak ada complicatednya untuk kita faham. Tetapi disebabkan oleh apa? Kita tidak mahu ambil tahu. Kerana apa? Kerana kita rasa kita tak akan dapat penyakit-penyakit ini. Kerana apa? Kerana kita rasa orang lain mungkin dapat. Tapi tidak aku. Aku tak mungkin kot. Takkanlah aku nak boleh ada semua ni kan? Jadi tambahlah pula kita bawakan di bawah satu umbrella yang kita panggil apa? Senang. Senang bila kita yang tak tahu apa, tak mau ambil tahu dan takut nak tahu ni, senang kan kalau kita kategorikan sebagai gila, senang habis cerita, senang untuk kita lari daripada orang yang macam ni. Dan itulah yang buatkan kita tidak ada kesempatan untuk nak memahami dan kita senang sebenarnya banyak lagi yang perlu kita belajar. Sebab itulah mental health literacy in Malaysia masih lagi ditergolong, masih lagi rendah dan mental health literacy tidak ada correlationnya dengan education level, tak ada correlation. Maknanya walaupun ada PhD, ada profesor pun masih lagi ada stigma terhadap penyakit mental. Kesian kan? Okay, the reality is sebelum pandemik ni, jangan cakap pasal pandemik, jangan cakap selepas pandemik yang kita tak tahu bila. Sebelum pandemik, 11 million people suffer from mental health problem. Mental health problem maknanya apa? Dia gabungkan kesihatan mental yang tak sihat dan penyakit mental sekali. Ini daripada 2016 punya ni. Jadi sama juga 2.6 million worker are affected by mental health problem. Basically, apa yang saya nak cakap, sebelum pandemik COVID-19, kita sebenarnya dah mungkin dah menghadapi pandemik mental health pandemic.
Dan masalahnya services untuk service providers kita very limited. Untuk psychiatry saja, WHO cakap kena ada 1 in 10,000. 1 in 10,000 sekarang yang kita ada, kita perlukan 1 in 10,000. Kita ada 1 in 100,000. We are supposed to have 3,100 psychiatrists. Kita ada berapa? 400 lebih. Yang itu pun bukan semuanya bekerja. Bekerja berapa 300 lebih. Sebab itulah susah yang kita nak kata. Nasib baiklah ramai tak main dapat rawatan. Ramai yang dapat rawatan. Entah-entah sakit sendiri pun kena makan ubat antidepresan. Dan kita tahu depression ni bukanlah benda baru. Dan kalau kita tengok 2020 tahun lepas, depression dapat nombor 2 di bawah sakit jantung untuk apa? Untuk disease that cause the most disability. Padahal tadi saya cakap penyakit mental tu banyak, ini baru baru depression saja tau. Kita dalam kita ada bilang 300 lebih diagnosis. Jadi memanglah logik kalau kita kata we are facing mental health pandemic. Di Malaysia saja ini daripada 2019 yang kita tengok depression 2.3. This one is a very low figure. I suspected more than that. Even that also should be good enough to show that memang is going to be something that need attention. And then how much budget that we provide for mental health setiap kali kita punya belanjawan 1% out of health for health budget. 1% saja. Sebab itulah ramai yang sakit mental ni terus mengelepa mengalami penyakit sebab kita faham-faham je lah kan. Jadi saya cakap pasal depression for example. Kita ingatkan depression ni lu menangis, sedih apa semua. It's not kan. Depression dia symptoms, yes there are emotional symptoms, tetapi yang orang yang depressed ni dia tak ada tenaga, dia tak boleh fokus, dia tak boleh ada selera makan dan dia tidur dah memanglah sama ada tidur terlebih, tidur terkurang dan dia rasa dia not smart enough dan dia rasa dia dah tak boleh buat keputusan, tak boleh fokus dan benda dah rasa bersalah dan dia rasa macam hidup ni susah sangat dan dah tak guna untuk hidup. Sebab itulah mereka ada datang symptoms hendak meninggalkan dunia ini. Itu adalah symptoms depression. Bukan semata-mata iman tu lemah. Saya ada ustaz yang datang jumpa yang memang dah kuat apa semua saja tapi masih ada symptoms of depression. Sebab itu penyakit. Kalau kencing manis, kalau berzikir macam mana pun, kalau tak jaga dia gula. Dia daripada makan minuman manis tinggi juga. Takkanlah kita boleh expect kalau orang tu ada depression dengan anxiety hanya dengan berzikir sahaja akan buat. Ya. Kalau dia stres, yes, membantu. Tapi kalau sudah sakit, kena dapat pengesahan, diagnosis dan rawatannya berbeza. Sebab orang yang stres tak akan rasa useless, tak akan rasa hopeless dan tak akan rasa helpless. Kalau kita ada semua tiga-tiga ini, tolonglah jangan kata aku ni stres sahaja. Tolong, tolonglah check. Tolonglah pergi dapat pemeriksaan. Dan depression bukan semua ini. It's not laziness. It's not a sign of weakness. It's not a spiritual disturbances. Tapi ada tak kemungkinan kalau orang tu depressed dan dia kena juga gangguan ke apa? Mungkin. Kena orang tu diabetes, dia mungkin dapat depression. Mungkin. Jadi kita kena consider. Kalau kita pergi jumpa ustaz, pergi jumpa untuk dapat bantuan, kenapa kita tak pergi jumpa doktor dan pastikan tidak ada faktor-faktor yang mungkin menyebabkan orang tu ada kemurungan? Itu kita cakap pasal depression. Anxiety disorder pula ada lagi banyak juga. Contohnya kita ada fobia, tak boleh naik kapal terbang. Kita fobia dalam tempat-tempat tertutup, fobia dekat high. Social anxiety, panic disorder. Anxiety is the commonest penyakit mental yang ada. Lebih banyak daripada depression. Sebab dia ada banyak. Jadi itu yang kita sebenarnya tidak faham. Ini kita cakap pasal penyakit mental ni. Macam mana orang yang kesihatan mental dia tidak baik? Ha, itu sekejap lagi kita cakap. Kalau orang tu sudah ada simptom-simptom penyakit, tolong dapat pengesahan. Jangan-jangan diagnose guna Dr. Google lepas tu tak buat apa-apa. Rawatan yang ada bukan sekadar ubat dan ada banyak rawatan yang berkesan. Takut ambil ubat nanti ada side effect. Apakah side effect bila tak ambil ubat, tak dapat rawatan? Ini adalah side effect sebab tak makan ubat. Ini side effect sebab tak makan ubat.
berapa, how much that we want to pay for the broken of the family, the divorce disebabkan oleh tak dapat rawatan. Ramai itu belum lagi hilang pekerjaan disebabkan dia tak dapat rawatan untuk penyakitnya. Tetapi kalau kita tak ada penyakit, kita sedang kita stres, kenalah stress management. Stress management pun kena tengok daripada physical, biological, psychological, social, spiritual. Jaga makan, yes. Buat exercise, yes. Kita buat apa saja untuk ni. Kita tak perlu kan? Perlu ialah kalau ada duit, belilah makanan Mediterranean ke apakah makanan ni. Beli-beli. Tapi makanan yang bagus, balanced diet, makanan yang tok nenek kita makan. Makan itulah. Itulah yang bagus sebenarnya. Tak payah duduk nak. Ni. Tapi sebenarnya yang pentingnya makanan dan the balance, dan kita buat healthy lifestyle. Apa saja yang bagus untuk otak, bagus untuk jantung, bagus untuk organ-organ lain, bagus juga untuk otak. Kalau makan sayur-sayuran pun, kalau jumlah satu padang jadi macam ni lah. Macam ini. Inilah. Saya pun vegetarian juga. Tak logik lah vegetarian. Jadi, minum sikit saja, satu gelas saja. Tengoklah gelas besar mana dan apa yang dia minum. Siapa-siapa yang duk, jangan duk cakap banyak nak pasal healthy lifestyle. Badan sado macam mana pun tapi duk isap rokok. Maknanya kita bukannya untuk healthy lifestyle tapi hanya untuk nak letak dalam Instagram lah kot. Dan banyak siapa saja yang kerja kita buat supaya kita boleh dapat rehat, dapat kurang ni, itulah bagus bila kita stres. The problem is kita ni tunggu sampai stres baru nak buat sesuatu. Kenapa kita buat sesuatu sebelum kita dapat simptom-simptom yang kita stres? Itulah prevention yang kita boleh buat. Banyak lagi itulah nak scream, nak menjerit-menjerit lah. Sebab itulah dulu kan kita kat pantry itu kita membawang itu. Membawang adalah satu proses untuk kita kurangkan stres. Sebab itulah bekerja dekat rumah sekarang ni, so duduk kat work from home ni, kita tak boleh membawang dan salah satu cara kita untuk kurangkan stres dah hilang. Sebab itulah nak membawang secara online tak best. Tak best. Habak hang tak best. Sebab itulah kita nak dapat balik kopitiam buka supaya kita teruskan kita punya proses untuk kurangkan stres dengan membawang itu. Jadi tidur, yes. Dealing emotion, banyak benda. Apa saja yang benda boleh kurangkan stres, itulah yang kita kena buat. Tapi masalahnya disebabkan oleh pandemik ini, social distancing, MCO, banyak benda yang buatkan kita gunakan untuk kurangkan stres dah kita tak buat. Kerana itulah ramai di antara kita sudah mempunyai kesihatan mental yang tidak sihat, yang tak mentally fit. Yang ini support system, sokongan, ya. Jadi bantal kadang-kadang tak ada pasangan, ya. Pasangannya apa? Pasangan yang membantu. Kadang-kadang ada pasangan pula tapi ada krisis pun tak boleh juga sebab banyak juga disebabkan oleh pandemik ini duduk dalam rumah terpaksa berhadapan dan menghadapi realiti yang bahawasanya rumah tangga kita selama ini tidaklah tidaklah seperti yang kita fikirkan. Dan selama ini rumah tangga kita itu nampak bahagia kerana masing-masing mengelak daripada berhadapan, berjumpa dengan pasangan masing-masing. Jadi support system, jangan underestimate yang support system yang kita ada. Sebab itulah bekerja, pekerjaan itu bukan sekadar memberi bantuan support dari financial aspect, tetapi adalah daripada connection yang kita ada di tempat kerja itu sendiri. Jadi yang pentingnya sekarang kita kena tengok kita ni dekat mana kuadran kita. Mereka yang ada penyakit mental tak ada masalah kalau penyakit mental dia itu dikawal. Jadi kalau dia tak ada penyakit mental, alhamdulillah dia bertuah. Tapi kalau orang yang ada penyakit tapi dia kawal, dia boleh berada di tengah-tengah ini juga. Dan orang yang tak ada penyakit, kalau dia punya kesihatan mental dia teruk dan dia tak enjoy, tak stres, dia pun not very good as well. Jadi harapnya kita semua berada di sini di mana kita tak ada penyakit mental dan kita punya kesihatan mental berada pada tahap yang optimum. Tetapi kita kena ingat juga dia berubah-ubah dan kita tahu detect bila perubahan itu berlaku. Itulah yang penting. The new norm,
kita berhenti sekejap sebab kita bagi peluang nanti kita sambung lepas the new norm. Bila nak dapat the new norm pun kita tak tahu. Sebab itulah kita kena take a break sekejap, tengok apa-apa soalan. Jadi nak tahu kita ni mentally fit ke tidak semasa pandemik ini, tanya dulu diri kita sebelum pandemik tu, kita ni mentally fit ke tidak. Kalau sebelum pandemik pun dah tak mentally fit, faham-faham je lah kot. Apa jawapannya selepas pandemik? How about am I mentally fit? Dan macam dah tahu pun jawapan dia apa kan? Okay, Dr. Najib, I pass back the baton to you. Okay, kita ke session Q&A. Okay, first ada daripada Nora Asmawati, mungkin Puan Nora Asmawati. Dr. Najib, tolong check slide presentation tu tak berubah-ubah. Masih pada slide nombor 54 je dari tadi. Mungkin ada masalah connection kot. Mungkin Najib, mungkin kena kena keluar balik, unshare and share balik. Mungkin boleh unshare lepas tu share balik. Unshare. Tadi kena stop sharing kan? Okay. Dah stop sharing lah. Mungkin kejap lagi. Dah stop sharing lah. So mungkin kejap lagi kita boleh tengok slide tu okay kot. Okay, kita ada satu soalan daripada Elisha. Ada kes di mana pakar perubatan medical mentafsir bahawa jika kes A, seseorang itu melihat atau mendengar makhluk halus sebagai depression dan mengalami penyakit mental health walaupun diagnosis menunjukkan tiada masalah fizikal, lalu terus prescribe ubat depression. Kes A ini sebenarnya tidak ada masalah depression dan sekarang masih terus makan ubat depression. Mana tu? Soalan saya. Okey, terima kasih atas soalan. Kenapa seorang saja ke doktor dekat area tu? Dekat Malaysia ni sekurang-kurangnya ada 300 lebih doktor psikiatri. Jumpalah doktor lain kot. Apa yang saya nak kata, please get a second opinion. Third opinion pun tak apa kalau kita nak ni, ya. Sebab memanglah kita percaya pada doktor kan, kita percaya. Kita pun percaya pada politician kan. Tapi itu adalah hak kita sebagai klien, hak kita untuk mendapat yang terbaik kan. Kalau saya, kalau contohnya orang kita bagi tahu saya ada kanser, harap taklah, janganlah. Tapi saya akan dapatkan second opinion. Saya nak pastikan. Ini tambah pula kalau macam kes yang bila seorang itu contohnya kan, ada kata dia komplain halusinasi, dia dengar suara tapi dia tak ada kan. Dan dia contohnya kalaulah dia ada simptom apa pun, kalau dia datang berjumpa dengan doktor psikiatris, kami akan pastikan dah mereka ini sudah dah diperiksa betul-betul dari segi fizikal ataupun tidak. Saya akan pastikan kita buat ambil ujian darah, tengok macam mana. Ada tak perubahan-perubahan dia dari segi dia punya electrolyte, thyroid dia macam mana, magnesium dia macam mana. Dan saya akan minta kebenaran untuk nak buat ujian air kencing, nak pastikan tak ada ambil apa-apa sebarang benda-benda terlarang. Kadang-kadang macam ambil pil untuk kuruskan badan pun boleh. Untuk orang lelaki pula ambil sesuatu untuk nak keraskan apa yang tak yang untuk keraskan lagi apa yang sudah keras, ataupun buat sesuatu untuk nak menambah lagi. Itu pun kita kena pastikan. Dan kalau kita rasa sesuatu yang contohnya waktu buat physical examination itu ada macam tangan dia tu macam buat, kita kena buat CT scan, tengok, check the brain. Kecuali kalau kita dah orang tu dah buat, dia dah pernah jumpa, pergi jumpa, dah buat semua, dah buat scope, dah buat ni dan kita tengok memang tak ada apa-apa dan
pattern cerita history yang terdapat daripada orang itu memang memenuhi kriteria-kriteria yang kita perlu penuhi sebelum kita memberi diagnosis itu. Kita sebenarnya doktor psikiatris untuk nak memberi diagnosis, nak labelkan orang itu ada penyakit mental, kita kena berhati-hati sebab once label itu diberi, diagnosis itu diberi, kadang-kadang itu memberikan satu kesan impact yang berat yang kita tak nak nanti. Daripada tujuan kita nak membantu sudah menjadi satu kesan yang negatif kepada orang itu. Dan kita selalu kena review balik. Betul tak diagnosis kita ni? Sebab kadang-kadang kita dapat information baru daripada pesakit dan keluarga mereka. Jadi diagnosis itu membantu, information itu membantu untuk kita memberi diagnosis yang tepat. Bukan bermakna penyakit itu berubah, tetapi sebenarnya penyakit sebenarnya itu memang itu, cuma dia belum nampak lagi dan kita belum dapat information yang betul lagi. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Tolong dapatkan second ataupun third opinion. Ya, itu jawapan saya. Ya. Okey. Lagi sambungan daripada Cik Elisha ni. What is the daily strategy to monitor our mental fitness? The highest level of mental fitness is when one is at highest level of mindfulness and at peace with our day-to-day challenge. Yes, betul. Betul. Kalaulah kita boleh berada pada tahap itu, kita sudah. Jadi kita boleh dapat, we have the peace. Ya, kita boleh rasa, kita rasa, mungkinlah kita kata, kita boleh dah sampai tahap zuhud kot. Dan kita boleh rasa tenang, selesa, tak kisahlah kalau kawan kita tu dapat recognition, dapat anugerah, anugerah cemerlang, perkhidmatan cemerlang, padahal tak cemerlang mana pun, tak apa ambil lah. Walaupun kita rasa, kita boleh rasa macam tu, tetapi walau setenang mana pun seseorang itu, manusia itu, kehidupan kita itu sentiasa berubah-ubah kan. Jadi ada masa kita sudah sampai ke tahap, orang kata apa, tahap dewa tu. Sampai, tapi ada masa-masa dewa pun kena diuji. Kadang-kadang tu, waktu tu pun kita mungkin rasa tertekan. Jadi the idea is, kalau kita ini ada ke skill yang jadi flexibility. Kita boleh sesuaikan diri. Dan waktu bila kita berhadapan dengan sesuatu yang buatkan kita sedih, kita sedih. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang buatkan kita marah, kita marah. Tetapi terkawal. Dan kita cari cara yang tepat, yang betul untuk ekspreskan emosi kita. Itulah orang yang mempunyai kesihatan mental yang sihat. Bukan mereka yang berhadapan dengan situasi yang mereka perlu marah dan, oh, aku tak marah, aku tak perlu marah, aku ni topoknya aku marah. Sedikit kekeliruan di situ. Masih belum faham sepenuhnya. Dan orang yang tahan marah, tahan marah, lama-lama jadi apa? Lama-lama mai jumpa saya lah. Okay. Alright. Kita ni daripada Salini Mani Maren. Please explain more on self-diagnosis. Ada yang suka self-diagnose bahawasanya seseorang tu bipolar, depression or manic, skizo dan lain-lain. Orang tak, sebabnya kan, sebabnya bila kita dapat diagnosis yang betul, sebenarnya untuk bila kita dapat diagnosis tu kan, kita dah diberi satu pengesahan. And sometimes kan, itu yang kita kata tu, ignorant is a bliss. Kalau kita tak confirm lagi, kita masih lagi 50-50. Tapi bila kita dah dikonfirmkan ada tu, kebarangkalian yang kita ada penyakit itu makin tinggi kan. Jadi bila kita buat self diagnosis, kita buat lagi, lepas tu kita buat lagi. Diagnosis tu semuanya screening saja. Dan bila kita buat tu, kita tak pasti aku ni ke, aku ni ke. Jadi dia memberikan ketidakpastian itu. Ketidakpastian itu memberi sedikit kelegaan bandingkan kalau kita pasti.
Dan sebab itulah kita kan, kita postpone untuk nak pergi check, tengok kolesterol kita ni tinggi ke rendah ke, takut kalau tinggi macam mana. Jadi kalau kita tak pergi buat ujian, tak test, kita rasa lega sikit. Jadi orang yang self-diagnose apa semua ni, sebenarnya mereka masih belum lagi ada kekuatan untuk membuatkan pengesahan. Sebab itulah mereka yang datang berjumpa saya di klinik, saya akan ucapkan tahniah kepada mereka. Kerana apa? Mereka itu adalah orang yang kuat, orang yang berani. Kerana mereka berani, berani apa? Berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi stigma, tak kisah apa orang nak kata, jumpa doktor psikiatri, lantaklah apa orang nak kata, yang pentingnya aku nak menjadi diri yang lebih baik ataupun untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Jadi self diagnose tu sebenarnya dia orang tak berani lagi tu. Okey. Untuk join code maksudnya tadi kita akan berada di sini, paparan ini akan keluar. Kalau yang tadi kita create you, kita masuk code. Okey. Mungkin kita boleh ambil satu soalan lagi sebelum Dr. Hazli sambung. Saya ni daripada Alice Rosliza. Saya interested to get advice atau tips to example situation psychosocial yang Dr. Hazim mentioned tadi, situasi di tempat kerja, what the best thing must do. Okay. Oh, okay. Okay, nanti katakanlah selepas slide saya sambung presentation nanti, kalau soalan tadi tidak dijawab, saya akan jawabkan. Sebab saya rasa nanti the second presentation nanti, slide itu dia ada sentuh sikit tentang beberapa strategis yang kita boleh gunakan di tempat kerja. Psychosocial strategies. Tapi itulah maknanya, apa contohnya macam mana, how can we improve the connection with between our our colleague, kan? Ha, sebabnya kalau salah satu cara untuk kita meningkatkan kita punya ataupun support system ialah macam mana kita boleh boleh tambahkan lagi connection among the colleague. Jadi itu benda yang kita boleh buat. Jadi kalau ada aktiviti macam tu, ni. Tapi selalunya dekat pejabat, selalunya is a competition, kan? Macam mana kita nak create a healthy competition? Masing-masing try to give the best, dan macam mana kita hendak membuat supaya tidak ada, kurangkan backstabbing, kurangkan mengampu-mengampu, kurangkan duduk bercakap pasal orang. Banyak dah boleh tu. Banyak dah boleh kita buat. Okay. Probably kita boleh teruskan dengan presentation yang seterusnya. Okey, saya cuba nak, tak tahulah berjaya ke tidak. Saya cuba dalam masa 2 minit, 20 minit lah. Cuba. Tak tahu boleh ke tak cuba lah. Plan kalau tu. Kalau nanti bagi tahu lah. Bagi tahu dia punya kalau terlebih masa. Okey. Okey. The new norm. During the first MCO, kita dah rasa, oh, ingat dah, tak sabar dah nak pergi the new norm. Tapi sampai sekarang, kita pun tak sampai-sampai lagi. And then, people don't talk about the new norm anymore. People just realize that, we don't want to talk about it because it's kind of frustrating, kan? Okay. Jadi, but the fact that pandemic ni membuatkan kita terpaksa adjust, terpaksa berubah, terpaksa buat sesuatu. Dia tak nak, boleh tak boleh. Okay. So contohnya work from home. Dulu kan kita nak sangat kalau boleh bekerja daripada rumah. Sekarang ni dah dibagi, barulah kita sedar. Bukan semua orang sesuai, dan ada yang sesuai, ada yang tidak. Tetapi kita memerlukan banyak
perubahan, adjustment yang kita perlu buat untuk kita bagi selesa bekerja di rumah. Anak-anak, dan kita barulah kita sedar betapa pentingnya personal space itu. So, walaupun kita ingatkan kita nak bersama-sama bekerja dengan anak-anak kita, spend banyak masa, barulah kita sedar sebenarnya kita memerlukan masa untuk diri kita. Bukannya kita selfish, tetapi itulah example of self-care. Kita kena ada masa untuk diri kita. Tetapi apa sebenarnya yang buatkannya memberi kesan ataupun tekanan kepada kita bila pandemik ni, sebabnya ialah uncertainties. Kita tak tahu nak handle macam mana. Dulu kita tak tahu macam mana kita nak handle pasal COVID ni, nak apanya ni, dan kita belajar. Lepas itu, benda cabaran baru. Kita belajar benda baru pasal vaksin. Kita belajar benda baru pasal Delta variant. Jadi, pandemik ini banyak sangat benda yang kita sedar, yang kita tak tahu. Dan kita terpaksa tahu. Dan itulah yang membuatkan kita mahu tak mahu, kita menggunakan internal resources for us to cope. Dan kita sebenarnya sudah semakin semakin kosong. Kalau kita bayangkan kita punya ni, kita ni container dekat sanitizer tu, sanitizing container tu, kita dah hampir kosong. Kerana apa? Kerana dok tekan, tak ada masa pun untuk kita refill. Macam mana kita refill? Refill dulu kita buat apa? Tanpa kita sedar, bila kita balik jumpa mak ayah, kita refill. Kita pergi bercuti dengan anak-anak, walaupun hanya bercuti di Legoland saja, tapi sebenarnya niat hati nak pergi Universal Studio, itu pun refill juga sebenarnya. Ada setengah kita sekarang ni, kalau kita dapat bercuti ke Ion Mall pun dah kira satu percutian yang dah hebat dah dengan anak-anak semua sekali. Jadi, the idea yang kita perasan, kita barulah kita buat kita appreciate apa yang berlaku. Tetapi mau tak mau, kita kena sedar dan kita terima sebenarnya perubahan itu memerlukan tenaga dan resources. Dan kita barulah sedar betapa PDPR itu. Saya perasan lebih ramai daripada anak-anak yang belajar yang universiti selepas MCO yang nombor 3 tu. Bila PDPR tu, makin ramai yang datang mendapatkan bantuan kerana semuanya sudah semakin kosong, empty. Dan pada masa yang sama, kita tak tahu bilakah ini akan berakhir. The threat, ingat dah tadi saya cakap tu, ancaman ini kita masih tidak pasti bila akan pergi. Sebab itulah kita punya sympathetic nervous system always being activated. Tak, parasympathetic tu tak boleh nak activate lagi. Ini belum lagi kita fikir balik selepas nanti macam mana financial kita, macam mana arrangement, perlu pindah rumah ke, perlu pindah ke tempat pekerjaan, kena balik kampung ke, macam mana pula mereka yang kehilangan orang tersayang, macam mana mereka yang pernah ada COVID, positif COVID, duduk dalam hospital, pernah intubate dan selamat, macam mana semua itu. Dan kita bersediakah untuk semua itu? Sebab itulah saya bila fikir balik itu, fikir adakah negara kita bersedia untuk menyediakan perkhidmatan selepas apa? Selepas pandemik ini. Mungkin sebab itulah pandemik yang berterusan, supaya kita melakukan sesuatu untuk menyediakan negara kita untuk menghadapi post pandemik. Tapi apa kita buat sekarang? Kita duk sibuk nak cari kerusi. Bukannya kita sibuk nak menghadapi membantu rakyat. Jadi mental health waktu pandemik ini, kita tengok mereka yang dah ada penyakit mental semakin terkesan. Sebabnya apa? Fokus lebih kepada COVID. Jadi follow up dah makin panjang. Dan kadang-kadang supply ubat tak cukup. Saku nak buat counselling tak boleh buat. Kena buat online. Dan mereka yang sebelum ini sudah terkesan, tertekan tapi tak dapat diagnosis,
mulalah makin kuat. Dan mereka yang sihat, yang mentally fit sebelum ini dah semakin tergugat. Dan mereka ini selalunya yang mendapatkan servis. Mereka yang teruk, yang dah depress teruk, tak dapat pun. Jadi sebab itulah kadang-kadang mereka yang hulok bendera putih tak perlu sangat pun. Yang perlu betul-betul duduk kat, nak bergerak ke depan, nak letak bendera putih kat depan rumah pun tak ada tenaga. Jadi kita kena, sebab itulah kita nampak percentage, the incident, the prevalence of cases increase, padahal sebenarnya dah banyak dah pun sebelum ini. Dan pandemik ini barulah membuka peluang untuk kita tengok sebenar-benarnya keadaan kesihatan mental rakyat Malaysia. Sebab itulah ini kes yang memang lebih ramai bunuh diri, dan sebelum ni pun ada. Dan itu data yang kita buat tu saya rasa tidak menggambar sebenarnya. Contohnya yang mereka yang kita dapat yang seperti biasa, tapi yang accident, yang lemas, yang apa tu kita mana tahu. Kadang-kadang dia accident tu sebab dia pandu laju semata-mata untuk apa. Dan sebab itulah kesannya kita memang terasa. Walau macam mana kuat pun kita akan terasa. Jadi antara contoh yang self-screening yang kita boleh buat. Ini contohnya yang ni kan. Okey, ini untuk nak tengok sama ada kita ini kemungkinan ada depression ataupun tidak. Screening dah, bukannya diagnosis. Ya. Selalunya kita dok buat DAS. Ya. Buat DAS. DAS itu stres. Walaupun dia ada depression, anxiety, stress. Ya. Questionnaire itu. Tapi dia bukannya untuk depression, anxiety. Dia hanya untuk stres sahaja. Tetapi kalau kita nak check sama ada kita ni kemungkinan ada depression, buat PHQ-9 ni. Ada 9 soalan dan kita jawab dan ada skor dia. Saya tak nak buat ni. Saya nak buat satu lagi, iaitu apa dia? Anxiety. JAD. Generalized Anxiety Disorder. Dia ada 7 soalan dan kita tengok. Apa kata kalau kita sama-sama buat ni? Dan tolonglah berterus terang dengan diri sendiri untuk kita letakkan skor kita itu. Boleh? Boleh ya? Boleh. Jadi masing-masing letak berapa dia nak letak, nanti kita jumlahkan dia. Boleh? Jadi over the last 2 weeks, how often that been bothered by the following problem: feeling nervous, anxious on the edge. Maknanya kita risau, kita ada tak senang duduk dan rasa macam orang cakap apa, duduk rasa macam itulah tadi tu, telur di hujung tanduk, ada macam benda benda tak kena tapi tak tahu apa, risau. Not at all, several days, more than half the days or every day. 3 ni the maximum lah. Dia tak ada 2.5 lah. Pilih sama ada 2, 3, 1 ataupun 0. Number 2, not be able to stop or control worrying. Worrying ni kerisauan. Tak boleh berhenti daripada berfikir sesuatu benda yang kita fikirkan lah. 0, 1, 2, 3. Number 3, risau. Tadi tu satu benda yang kita tak boleh berhenti berfikir benda sama. Ini banyak benda yang kita fikirkan dan tak boleh. Banyak benda yang kita risaukan. Yang keempat, tak boleh nak relax. Tak boleh nak ni. Tak boleh duduk diam. Nak kena ni. Risau, kena gerak, kena buat sesuatu. Number 5, restless that it hard to sit still. Tak boleh duduk diam. Dan number 6, becoming easily annoyed or irritable. Sensitive. Cakap sikit, mulalah melenting. Orang tegok sikit pun tersentap, tunjuk muka. 7, afraid if something awful might happen. Tak tahu apa tapi macam ada benda bahaya yang mungkin berlaku. Tak tahu nak cakap, tak senang, tak tenang ni lah. Risau ada benda tak. Tak pernah ada, several days, more than half a day. Ini. Okay. Cuba isi kejap, kita bagi 1 minit, tak tengok berapa markah total yang dapat. Nanti saya bagi tahu makna markahnya tu apa. Boleh? Okay. Kita cuba rasa-rasa. Okay. Najib, skor berapa? 3. Saya dapat 3. 3. 3, okay. 3. Okay. 3, okay. Okay.
tak mau dapat markah tinggi sikit kah? Dapatlah distinction sikit. Tiga tu fail kot. Saya bukan top scorer. Ha? Okay, ha, jadi kan dia punya cut off dia kan, cut off score dia 5, bawah 5 ke bawah, okey lah, tak payah duk buat apa, tak payah duk nak risau lebih-lebih pun, tak risau apa pun kan. Ha? Kalau 5 ke bawah, 10 ke bawah, ha, dia tu, ha? 15 ke atas, 15 ke atas lah yang kena bagi saya 15 ke yang yang 10 bawah semua tu ialah tak apa. Tapi 15 ke atas tu lah. Dia lah yang kena buat pemeriksaan lanjut. Ya, yeah? Maknanya apa? Maknanya kemungkinan dia ada GAD itu tinggi. Yeah? Makna GAD itu apa? Generalized Anxiety Disorder. Salah satu penyakit anxiety di mana seseorang itu akan risau berlebihan, tak boleh berhenti risau, tak boleh berhenti berfikir, dan benda yang dipikirkan benda yang berlaku seharian, yang daily activities, dan dia tak boleh tenang dan dia tak dapat tidur, dan itulah emosi dia, sensitif, cepat marah tu. Ya, kalau kita ada skor dia tinggi, mungkin inilah masanya untuk kita membuat pemeriksaan. Boleh ya? Dia tak bergerak pula. Okay. So now. Okay. So now 2022. Looking forward for 2022. Bukan kita looking forward sangat pun. Kita cuma tak sabar nak duduk. Tak sabar nak tinggalkan 2020 dan 2021 ni. Tak sabar. Sebab itulah kita nak pergi 2022. Harapnya membawa harapan yang lebih baik. Jadi, kadang-kadang yang buatkan kita ini, kadang-kadang itu terkesan, ini the concept of positive tu. Kadang-kadang kita ini nak disuruh berfikiran positif, positif. Cubalah, bersabar, cubalah bersyukur, cubalah. Jangan marah, jangan. Tapi ini sebenarnya tidaklah sehat. Kerana yang pentingnya apa tadi? Balance. Dan ada masanya memang kita sepatutnya marah. Sepatutnya kita sedih. Dan itulah yang kita kena kenal dan kita kena faham. Kerana ada maknanya. Ya. Jadi memang orang yang ada kesihatan mental yang baik pun, ada hari dia sedih, dia marah, dia tak happy. Kerana itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Ha, itu konsep yang kita kena faham. Dan kita kena bagaimana kita hendak, macam kita lah nak pergi surfing. Kita bila ada masalah dan itu yang konsep stress yang tu kan, mentally healthy, mentally fit tadi tu, bila kita ada cabaran, kita buat apa? Kita boleh atasi. Dan kita tak boleh atasi dengan diri kita sendiri, tapi kita tahu macam mana nak reach out, macam mana nak dapat bantuan. Dan itulah skill yang kita kena ada juga. Orang yang kuat bukannya orang yang boleh hadapi sorang-sorang. The important of teamwork, the important of connection itu tadi. Jadi saya nak habiskan ini, saya nak macam mana, apakah ciri-ciri ataupun sesuatu yang kita boleh buat untuk nak the A to H of positivity untuk kita berhadapan dengan 2020. A to Z, A sampai A to Z tak boleh lagi sebab tak cukup masa. Kita berhenti sampai A to H saja dulu. Boleh ya? Boleh A to H. A itu apa? Attention. Ini yang konsep yang kita kena faham ya. Sebabnya kita selalunya kita fokus terlalu cepat. Contohnya saya cakap saja tetapi dah cakap pasal 2022. Lah ni duk 2021 baru. It's okay for us to plan, for us to think but not too much. The idea is to focus on the current moment, sekarang ini. Selalunya bila kita fokus tentang ke depan terlalu cepat, terlalu ke hadapan, kita jadi uncertain, kita jadi anxious. Dan kalau kita fokus kepada benda yang lepas, jadi apa? Because benda yang lepas banyaknya regret, banyak negative memories. Sebab negative thoughts are automatic.
positive thoughts kita kena cari. Sebab itulah bila kita fokus benda yang lampau, banyaknya nanti akan menyebabkan negative memories yang akan datang, buatkan kita tidak selesa dan rasa sedih. Jadi itu sebablah kita fokus kepada present. Sebab itulah kebanyakan Islam, agama lain pun fokus pada present. Lepas itulah kita zikir, lepas itulah kita fokus, khusyuk, dan kita nak fokus kepada apa yang kita alami sekarang. Sebab kadang-kadang kita terfokus pada benda yang salah juga. Contohnya, ini dia nice macam dia ada konsep, oh, macam mana kita boleh detach ourselves from our thoughts, our brain. I'm not good enough. I'm having a thought that I'm not good enough. Beza tu. Jadi kita bezakan diri kita daripada fikiran otak kita. Sebab otak dengan kita dua benda, dua yang berbeza. Tapi selalu kita ingat otak adalah kita. Itu salah. Acknowledge and acceptance. Kita kena sedar yang memang kita ada masalah sekarang ini. Memang kita ada emosi kita sedih ini. Kita kena acknowledge that and accept. Masalahnya untuk accept tu, makna acceptance bukan bermaknanya kita okay. Acceptance bermaknanya kita terima dan kita move on dan kita terima yang kita sakit ni, sakit hati ni. Jadi orang yang kata dia acceptance tu bukan bermakna dia dah rasa semua yang tu dah tak okay. Tidak. Dia menerima yang dia sakit disebabkan oleh apa yang berlaku dan dia move on dan gunakan itu sebagai sesuatu yang yang boleh kita pelajari. Ya, acceptance. Apa bukti yang kita ni acceptance yang dah ni? Kita dah berhenti komplain. Kurang komplain. Eh? Kalau ada komplain lagi tu, tak accept lagi lah tu. Boundaries. Kita kena kenal kerana boundaries itulah yang membuatkan kita lebih selesa, tenang. Tetapi kita jangan terlalu jadi inflexible sampaikan kita takut untuk nak cross boundaries itu. Tetapi boundaries itu membuatkan kita tahu di mana kita dan kita boleh ada kita punya SOP. Again, jangan terlalu fixated juga lagi. Saya, Brené Brown ni orang yang ajar tentang vulnerability. Dia yang cerita yang sebenarnya bila kita being vulnerable itu sebenarnya itulah memberikan kita kekuatan. Dan bila kita berada pada kita sedar yang kita punya kelemahan dan kita tahu, kita panggil apa, kita tahu what is our rock bottom. Sebabnya lepas itu, the way is always out. That is okay for us to to experience the feeling of the weakness itu. Sebab daripada situlah akan lahir kekuatan. Kita selalunya takut buat salah. Takut yang kita ini dilabel sebagai lemah. Tetapi kita tidak pernah pun experience lemah, vulnerable tu. Apa dia punya experience? Dia sebenarnya tak sakit sangat. Dan tak takut sangat. Balance. B is of balance. Dan balance-nya betul. Tapi tidaklah ada masa-masa kita tentu kita akan off balance sikit. That is okay. As long that we aware dan dia tak prolong. Dan tak. Tapi balance inilah yang kita mahu lakukan. Connection. Amat penting. Inilah yang kita hilang bila kita work from home. Dan inilah yang kita tidak ada. Kita masih lagi boleh bersaing tetapi kita masih lagi ada bantu-membantu itu. Itulah yang kita kena amalkan di tempat kerja. Bagaimana kita boleh jadi mentor kepada junior kita. Kita amat kurang dari segi konsep mentoring. Kita kadang-kadang itu mempergunakan orang lain untuk kejayaan kita. Kenapa kita tidak konsep kalau aku susah dulu, aku nak mudahkan untuk junior aku supaya mereka membuat kesalahan yang lain daripada diri aku. Jadi kita form the connection between senior dengan junior. Itulah yang kita kena start bring this kind of culture. Bukannya culture yang kita pun faham-faham dah kan. Communication, satu lagi benda yang boleh kita ubah di tempat kerja. Communicate. Kita kadang-kadang communication kita itu hanya menggunakan verbal. Kita tidak gunakan lain. Kadang-kadang itulah pentingnya action. Memberi makna lebih daripada perkataan yang kita gunakan. Tanpa kita sedar ada discrepancy between
perbuatan kita dengan percakapan kita yang orang lain boleh observe dan menimbulkan kekeliruan dan menyebabkan persekitaran tempat kerja tidak sihat. Jadi kita kena kena look back benda-benda ini. Kadang-kadang disebabkan oleh communication yang tidak sihat inilah yang menjadi punca berlakunya. Berlakunya apa? Berlakunya krisis di tempat kerja. Jadi itu yang kita perlu fikirkan, perlu tengok. Jadi kesempatan kita away from workplace untuk kita tengok bila kita boleh kembali semula apa perubahan yang mahu kita buat. Detach. Kita kena macam detach macam tadi yang fikiran tadi itu, kita kena ada sedikit perbezaan di antara diri kita dengan apa yang kita pengalaman kita itu sendiri. Ya, jadi saya suka benda ni, recognize, regulate and respond. Tanpa kita sedar, kita ini tidak pun break, kita tak pause, kita selalunya react. Apa yang berlaku bila ada ancaman, kita terus react. Apa yang kita perlu buat ialah berhenti sekejap, pause sekejap, ambil bertenang, ambil sedikit masa untuk kita fikir. Pause itu penting untuk kita respond. Respon akan menghasilkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita react. Kerana react itu reflect, respon dia menggunakan otak. Kalau react hanya spinal cord sahaja. Emotion, kerana kita sudah lama tidak menggunakan emotion itu, kerana emotion itulah antara conversation within ourselves. Kita tidak gunakan emosi untuk memberi mesej kepada diri kita tentang diri kita. Kita dah ignore dan suppress. Kenapa? Sebab waktu kita kecil dulu, kita disuruh berhenti menangis. Bila disuruh jangan duduk marah-marah, tak baik. Kita diberitahu itu semua salah kan dan tak diperbetulkan bila kita dewasa. Jadi, bila kita marah selalunya, banyak information, banyak message yang kita boleh dapat. Marah tu macam-macam makna lain. Insecurity, regret, embarrassed, shame. Jadi kalau kita berhenti sekejap dan menilai, reflect balik apa yang kita marah tu maknanya apa dan message itu kita akan sambut. Dan bermulalah conversation dengan diri kita sendiri. Pandemik ini memberi peluang untuk kita ada conversation dengan diri kita dan conversation dengan Allah. Itu yang kita patut ambil. Empathy, skill yang amat penting untuk kita faham meletakkan diri kita betul-betul di tempat orang lain. Dan inilah skill yang patut ada di setiap pekerja, di setiap, bukan pekerja, semua manusia kena ada empathy ini. Exercise, jangan cakap lah. Tapi exercise itu memang penting sebab it's all the biological component. Forgiveness, yes. How? The problem ya, kita senang untuk forgive orang tapi kita susah untuk nak forgive diri sendiri. Kita ini kadang-kadang tu adalah lecturer, examiner yang paling strict untuk bila berhadapan dengan diri kita sendiri. Sebab itulah susah untuk kita menerima kalau kita ni hanya good enough. Kita nak jadi the best. The best is a, kalau tak, tak payah cakap. Padahal kita tanpa kita sedar, sometimes good enough is the best. Effort is always full, the best. But outcome is, jangan jadikan result outcome itu measure kita punya effort. Ya, itu penting. Kerana itu tidak menggambarkan sebenar usaha yang kita buat. G adalah gratitude. Kita kena, dan inilah silver lining ini. Dan kita kena ada hikmahnya. Tapi masalahnya hikmah ini hanya kita dapat retrospectively. Kena berlaku. Tapi waktu yang kita diuji itu, waktu kita mendapat cabaran itu, sukar untuk kita menerima ataupun nak nampak benda ini. Dan kita kena terima benda itu. Sebab itulah kita tak berdaya lagi untuk nak melihat hikmahnya. That is okay. Selagi kita terus berpersangka baik dengan Allah, dengan Tuhan. So that
Itu yang kita perlukan. And then last kali H apa dia? Hazli lah, kena jumpa Dr. Hazli. Selesai semua masalah. Tetapi apa yang saya nak buat ni tadi kan, bila Dr. Najib cakap pasal kuat, saya dengan rakan-rakan saya Dr. Faiz, Dr. Umi, kita pun ada kuat juga. Ada modul untuk kuat, untuk kita menambah kekuatan diri kita. K untuk kita orang, sebenarnya kita K itu dah kenali diri orang sekeliling dan persekitaran. U, kita kena ukur dulu. Dan kita kena usaha untuk membuat perubahan. Dan kalau tak mampu berubah, kita just manage, kita uruskan. Anjakan, kita kena buatkan lagi untuk berubah dengan lebih. Anjakan diri orang sekeliling dan persekitaran. Dan T, tadabur, tashakur, and tawakul. Itu yang nilai-nilai yang kita ada untuk memastikan kita dapat mencapai ataupun kita nak mempertahankan kesihatan mental kita walau di mana waktunya, sama ada semasa ataupun selepas pandemik nanti. Jadi apa yang saya nak, berapa slide terakhir, cukup. Sometimes enough, inilah masalah kita. Kita tak pernah rasa kita ini cukup enough. Kalau dah ada seorang, tak pernah rasa puas. Nak ada dua. Kalau dah diberi peluang untuk empat, kenapa tak cuba empat? Tak pernah cukup kan? Tetapi kalau kita rasa kemampuan kita setakat itu, kita cukuplah situ. Jadi kita selalu kena tanya. Sama ada kalau kita push too much, apa kesan dia? How much am I willing to pay? Sometimes the cost is too high for us to get what we want. But if we want, still want that, regardless the cost, kita terpaksalah menerima kesan daripada terpaksa mengeluarkan belanja yang mahal. Jangan complain. Last, please take care of yourself. No one else will. Jangan sangat nak kisah sangat. Ingatkan USM ni nak jaga sangat welfare semua employee USM. Buat berbakti untuk USM. Tapi, dan pentingnya, percayalah USM akan jaga kita, tetapi yang lebih penting kita jaga diri kita sendiri. Kerana at the end of the day, diri kita itu berharga dan kitalah yang menilainya. Dan the last for me, it's important for us to realize that being good enough is the best. That is always something that I'm telling myself, telling my kids, telling my wife, that we are good enough, and then that's the best. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Hazli untuk presentation yang sangat menarik, sangat berinformatif. I think most of us sangat teruja dengan maklumat yang disampaikan pada hari ini. So, saya buka untuk soalan oleh viewer. Ada satu sini. Kawalan emosi. Oops, sekejap saya kena laju sangat. Okay. Kawalan emosi dan embrace emosi kita bila perlu. Okay, sekejap. Allah. Bila perlu. Satu kemahiran. Bagaimana nak membentuk kemahiran EQ ini? Okay, soalan yang bagus tu. Dan itu antara skill yang kita masukkan dalam K, kenali diri. Maksudnya kita kena go back, kita kena start balik. Kita kena start balik mengenal diri kita, mengenal emosi kita, mengenal fikiran kita, mengenal personality kita, mengenal kita punya value dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak memberi peluang untuk kita berada di dalam conversation with ourselves, kan? Sebab kita dah lama, kita dah di bukan brainwash, kita dah secara tanpa sedar, kita tidak pernah memberi perhatian kepada benda itu. Yeah? Dan contohnya kan, for example kan, bila kita rasa marah, bila kita marah, walaupun kita ada sebab yang baik untuk kenapa kita marah itu,
Dan kita automatically, automatic kita rasa tak selesa dengan perasaan marah itu. Dan kemudian kita akan buat kita rasa bersalah kita ada perasaan marah itu. Padahal kita kena lakukan sesuatu sebab apa kita marah in the first place. Jadi kita dah dapat double emosi yang kita tak handle pun. Contohnya, yang lebih penting ialah selepas kita dapat tahu apa mesej yang dibawa oleh emosi ini, kita kena lakukan sesuatu untuk kita sampaikan mesej itu kepada orang yang patut kita sampaikan. Dan bagaimanakah cara untuk kita ekspreskan emosi itu. Dan ada empat cara contoh. Empat jadi ikutlah kan. Contohnya kita boleh ekspreskan emosi secara direct. Itulah marah kita hampailah pintu, balinglah barang kan. Hantar email kau-kaunya. Itu kita direct. Dan kita kebanyakan kita simpan. Simpan, tak tahu apa-apa. Yang ada pula orang diguna konsep pasif-agresif. Dia buat macam dia tak buat apa-apa tapi orang yang perlu sampai mesej tu terkenalah tempias-tempias buat marah. The best way is how to express our emotion. We express it assertively, assertive way. Jadi nak kena belajar lah cara-cara macam mana kita nak express assertive way. Nak kena mai workshop lah. Kita tunggu habis MCO kita buat workshop satu untuk ini. Untuk mana manage itu baru nak emosi je tu. Belum cakap nak manage thought lagi. Belum cakap ah, banyak. Bukan nak buat duit. Bukan nak buat duit. Tapi that apa is kita actually boleh benda uruskan. Yang kita kena buat skill yang kita kena ada. Okay. Okay. Prof. Hasno Jamal Saidun. Ada soalan nak dikemukakan. Silakan Prof. Saya ada satu soalan. Sekejap ya, boleh dengar saya? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar Prof? Dr. Hazli, terima kasih. Saya mengikuti kuliah ni dengan begitu berminat sekali dan Alhamdulillah. Macam-macam saya belajar. Alhamdulillah. Terima kasih bersama daripada awal sampai hujung, Prof. Alhamdulillah. Memang saya cari pun, saya minta Dr. Najib tolong carikan seorang yang berkelayakan untuk berkongsi tentang mental health ini sebab saya rasa ini satu perkara yang penting dan saya sendiri sudah terlibat secara langsung dan secara tak langsung sejak tahun 2015 begitu ya. Pernah saya usahakan secara tak langsung lah, saya tak sebut mental health. Saya usahakan satu kempen dinamakan Belas. Dan itu berasaskan daripada konsep compassion ya. Konsep compassion. Saya cuba usahakan di peringkat nasional lah. Saya jual obat lah orang kata kan. Saya cuba kempenkan agar Kuala Lumpur itu dipanggil KLB atau Kuala Lumpur. Selain daripada B itu is empowerment, kita jadi, we choose to be. Keduanya KLB itu kependekkan kepada Belas, KLS bandaraya yang penuh dengan belas. Cerita panjang, kempen itu tak begitu berjaya. Kempen tu kita patut buat semula tu. Saya pun rasanya begitulah. Sewaktu saya buat kempen tu, saya kongsi sikitlah luahan perasaannya dengan doktor boleh kot. Saya cuba buat kempen tu kerana waktu itu saya terbaca laporan seperti mana yang doktor maklumkan berkenaan dengan kes mental health yang semakin meningkat. Saya baca laporan daripada WHO, daripada kementerian ya, Kementerian Kesihatan kita berkenaan dengan situasi mental health tahun 2015 atau 16 laporan itu. Saya baca mengatakan bahawa negara Malaysia ni kadar gangguan kesihatan mental itu peningkatan dia paling tinggi di Asia Tenggara atas beberapa faktor lah. Kemudian saya lihat juga beberapa tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan ketika itu yang melibatkan Kementerian Kesihatan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sukan, Kementerian Belia dan Sukan. Cuma tidak melibatkan Kementerian Kesenian waktu itu. Jadi saya agak hairan apabila saya membaca literature yang mengatakan masalah kesihatan mental ni boleh di juga dikurangkan dengan menggunakan seni,
metodologi seni, bidang-bidang seni boleh membantu kita mendepani depression, anxiety, bipolar dan sebagainya. Tetapi tidak ada usaha di peringkat apa tu kementerian berkaitan dengan masalah mental. Jadi saya usulkan, waktu itu saya ahli lembaga Balai Seni Negara. Jadi kita ada sort of ada kedudukanlah. Tapi saya mendapat satu, saya mendapat tentangan yang agak hebatlah waktu itu, ya. Antaranya daripada orang-orang yang pandai, termasuk yang bertaraf-taraf profesor dan sebagainya, yang mengatakan yang prof terlalu ke depan, terlalu ke depan sampai orang tak bersedia untuk dapat idea itu lagi. Sebab tu saya rasa patut dibangkitkan semula. Sebab waktu tu saya, waktu tu saya rasa, saya sendiri pun rasa, you know, so, depressed. Kematian ayahanda saya yang saya anggap sebagai saya punya jodoh sebagainya, kan. But anyway, on a larger perspective, ya, sebab ianya menjadi satu dianggap menjadi punca kepada disability, ya, itu satu perkara amaran yang sangat sangat penting untuk kita ambil perhatian, dan ianya akan menyebabkan kadar produktiviti kita menurun dan sebagainya. So saya buat kempen tu, saya dapat reaksi instead of belas, saya dapat belasah. saya dapat belasah lah. Kenapa? Kenapa nak kena belas? Kenapa? Kenapa? Adakah kita ni sakit? Kita tak sakit lah. Kita okay pun. And then ini akan buatkan kita jadi lemah, kita jadi lembik, kita vulnerable, bla bla bla. Dan mereka ni orang-orang yang hebat-hebat, profesional sebagainya. Sampai saya dah tak larat nak jawab dan sebagainya. Jadi itu satu pengalaman saya lah. Daripada apa yang saya lakukan sebelum ini berkenaan dengan mental health ni. Itu usaha saya. Saya nak tanya satu, kemudian saya nak tambah sikit daripada apa yang Dr. Kongsi tadi. Saya nak tanya ni gini satu. Mental health ni boleh berjangkit? Itu nanti apa ni, doktor jawab lah, ya. Mental health ni boleh berjangkit atau tidak? Sama ada yang positif atau negatif, boleh berjangkit atau tidak. Dari satu segi pula saya nak bagi pandangan, sebab tadi ada beberapa istilah yang menarik yang memang saya selalu baca dan saya selalu rujuk. Pertama, mindfulness. Yang keduanya, compassion. Dan yang ketiganya, gratitude. Ini tiga perkataan yang sangat-sangat saya menggalakkan semua kita yang sedang mengikuti siaran ini untuk masing-masing cuba kajilah, cuba terokai. Ya. Tapi bukan hanya membaca, tapi ia sesuatu yang harus kita alami dan terokai. Tiga perkara ni, saya doakan saja. Kalau saya nak pergi kuliah panjang-panjang, doktor dah bagi tadi dah okey dah. Tapi tiga penekanan ni banyaklah yang saya secara peribadi dapat dan sangat-sangat membantu saya berkenaan dengan mindfulness ini. Compassion. Compassion ni belas lah, ya. Rahim dipanggil. Oh, yang ini dia buka memang hebat. Rahim, maksud dia yang saya baca lah, adalah capacity untuk memaafkan. The ability to forgive. So, we always say Ar-Rahman, Ar-Rahim kan, kasih dan belas. Jadi, ramai kita boleh berkasih-kasih. Tapi bila orang buat salah je, kita tak maafkan. Ataupun kita tak maafkan diri kita sendiri. Then I notice that that's the meaning of Rahim. Dan kita diprogramkan 9 bulan di dalam Rahim. We were programmed for 9 months in the womb of our mother with this energy called compassion. And this compassion is the ability to forgive. And we have all mothers can forgive even if we do big sins. Yang kita buat salah dan dosa yang besar, bunda kita sanggup memaafkan. Itu capacity yang penting. Dan saya doakan semua yang mengikuti siaran ini dapat hikmah daripada compassion. Gratitude, saya cakap lah. Gratitude ni yang doktor cakap tadi, apa, enough. Allahu Akbar. Iaitu memang bagi saya kat sini. Tepat sekali doktor. Gratitude ni kita sangat kurang sekarang. Kita mengalami sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah manusia, umat manusia, humanity at large, globally. Kita ada deficit. We have a serious deficit of compassion, gratitude and mindfulness. And I hope with this pandemic ini berlaku secara global untuk mengejutkan kita, supaya kita tidak hanya melihat kepada pembangunan yang boleh disukat, so that we are not only looking at development that we can measure. We seems to be so obsessed. I'm not saying that is bad,
I'm just saying that we are so obsessed with development that we can measure, with physical development, with material development. I think the pandemic has somehow shaken us to the core so that we start to wake up and reevaluate what are essentials in our life. So the essentials in our life are not, no, not material, not necessarily, not all the time, material things that we can measure, that we can compare. So the danger of everything we have to measure in order to say that it is valuable is that we lost touch with values that are important, that are intangible, non-material, non-material, that may be difficult for us to measure. But just because they are difficult to measure, we sort of put it, we put it down. Kita abaikan. Jadi ini ada dalam bidang seni, bisa kata. Bidang seni ini terkait dengan ekspresi marah, ekspresi sedih, allowing our vulnerability to be expressed. Ini semua menyihatkan. Tapi apabila kita meletakkan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan sesuatu yang intangible ni, kita akan membuat menghasilkan satu masyarakat robot yang stressful. Persekitaran pekerja yang stressful. Semua mencapai sasaran material, tetapi dari segi kesihatan mentalnya, sangat, indeksnya sangat rendah. Mungkin kadarnya lebih daripada 15, seperti mana yang Dr. Azli cakap. Kita tak buat saya makan. Kalau kita buat ujian tu, saya tak tahulah apa dia indeks untuk pensyarah dan pelajar di USM, saya kata, ataupun di universiti-universiti yang lain. Jadi saya nak kongsi itu saja. Minta maaf lah saya luahkan perasaan saya di sini. Najib ya, dan Dr. Azli, but anyway saya ucapkan terima kasih. Well, yeah, terima kasih Prof, sebab saya rasa that is kind of like a summary what I want to hopefully the message yang kita nak sampaikan juga. Sebabnya kan kita sebenarnya kan seni ini, art therapy is a one of way of intervention and treatment pun untuk especially for rehabilitation part, for us during the recovery part. Memang ada pun, dan patutnya kita patut ada art therapy has been established as one of the therapy. Of course lah, kita kena ada apa, kena being properly trained and then kan benda tu. Memang is a established evidence for that. Dan kita pun tahu juga yang kita kena ada balance between left brain and right brain. That is where the creativity, the seni, the art, and then the beauty about art is about art is a depend on our interpretation. Tak ada salah, tak ada apa, betul, tak ada salah. Dan dia punya value dia tu value that is based on our own interpretation. Jadi macam Prof cakap kan, sometimes we are not compassionate enough towards ourselves. We are okay with others, but did not do that enough to us. So that is something that we need to do. And then the compassion should be our value. It should be our compass, our map, and how we want to go forward the direction. Because we need to let the value, the life value. One of them is compassion. Because that is what we need to do. And then when we have that, we are open enough to learn from anyone, not just from one, not from everybody. If we have that, so that is the humble, the humility. For me, kan, Prof, I just want to add, Prof cakap tu satu lagi, itu humility, humbleness. Because when we have that, I think we are, yeah, that is another value that we need to include in our, yeah. So, yeah, I think that is really, and then I always believe gratitude is the greatest attitude that everyone should have. So I think maybe we can talk more about your blast, so we can convert from belasa to the blast part two, blast point two zero. And that's something that we can do. I think you are too advanced for us at that time. I think the time is now, so we need to re-look into that and try again.
I think and then answer to your question whether the mental illness can be infected, that is a very good question, because of course there is not like COVID-19, you can just go from one to another to spread that is from one to another. Lucky, yeah, good also, we don't have to have a vaccine for us to prevent the mental illness. But having said that, yeah, having said that, sometimes the belief can be shared. The belief can be infected to other person. You know, sometimes we have, especially in the form of delusion, you know, sometimes when the parents believe that way, the kids tend to believe in that way also. I can see, you know, that we know that cycle that will go from one generation to another. Mm-hmm. Without we realize, yeah, the way that is how is it transmitted or it was inherited from one generation to another is the way the kids modeling their parents. The kids show, they observe the way we handle, yeah, we handle stress. The kids will see the parents, how good their parents in terms of their emotional quotient, the EQ. The kid will observe their parents, how did the parents, whether the parents anxious or not when they are facing something. So that's why is how it being transmitted from one, it's being transferred from one generation to another. It's not just from the genetic. So that we always cannot, it's always very difficult to tease out between nature and nurture, because most of the time they are very interrelated. So I think infected, of course, is not from the understanding of how one viral infected others, but definitely one belief can influence another one, and then sometimes it can be very dangerous as well. Thank you. Okay, terima kasih. Prof, terima kasih Dr. Azli. Kita ada beberapa soalan lagi agak memberangsangkan juga kesempatan. Okey, Najib pilih dua soalan yang Najib rasa relevan. Okey, so okey, mungkin a continuation kepada perkara mengenai art therapy tadi, soalan daripada Muhammad Faizwan. Salam doktor, berkenaan dengan protective factors, berdasarkan pengalaman doktor, adakah aktiviti seni seperti melukis dan lain-lain boleh menjadi sebahagian daripada protective factors juga untuk depression ini? Oh my goodness. The simple answer of course is yes. Because the art can be a form of expression. So that is how we let it out. So we don't, otherwise we keep inside, right? So it's either we talk to someone, we say it out loud, we scream. But through art, through activities, we can let it out, we can express it. You know that that is also a form of rest. That is something that we are not very good at. We are not very good in taking a break, take a rest. Kita selalunya malu, takut kalau kita nak berehat. Sebab apa? Bila kita berehat sikit, dulu kena marah, amboi duduk, duduk berehat saja bila nak kerja ni. So berehat, rest tu seolah-olah satu benda yang tak baik yang kita buat. Tetapi, we take rest from our routine. That is good to stimulate our brain, for us to have make the brain is more relaxed and then more productive. So the art can be a form of that as well. And that art is for, especially for kids, right? They use art as a way for them to convey the message to the therapist as well. So yes, it can be in the form of, you know, start from the during gathering the information, the prevention, and also part of the treatment, and also can be part of the recovery itself. Yeah. So for example, someone, I'm thinking about grief, yeah, because there are so many things. I mean the
So many people lost their loved one because of this, and then the way it happened, right, for us to say goodbye, different from how we used to do. So the art can be a form of for us to say goodbye to the to deal with the grief, for example. So that is a way of for us to express the emotion. That something can be part of the treatment and can be part of the person when they are in the process of grieving, for example. So I would like to ask the opinion. If I want to open a center of grief center, what kind of environment, what kind of setup, what kind of thing that you think can improve the grieving process of someone who lost their loved one? What kind of art? What kind of you know? So that must be something nice also that relevant to our culture. Culture means as Asian culture, as a different, and then also the influence of our religion and our culture. Culture, religion is part of culture, kan? Okay, satu lagi soalan yang terakhir mungkin. Okay, daripada Siti Nur Balkis. Salam doktor, untuk long term effect, apa akan berlaku jika seseorang itu didiagnose dengan depression atau anxiety tapi tak nak ambil ubat berkaitan depression atau anxiety? Okay. Didiagnose tapi tak nak ubat. Okay. Okay. Okay, dia macam ni tau. Kalau kita ambil depression lah, anxiety tu susah sikit sebab ada banyak beberapa ni kan. Kalau kita ambil kemurungan kan, depression kan. Kalau kita tak buat apa-apa pun tau, tak buat apa-apa pun, depressive episode itu akan berakhir secara spontaneous. Interesting kan? Maknanya kan, tak buat apa-apa pun, kalau kita nak berpeluk tubuh saja, duduk tak erat, duduk dalam bilik, guling sana, guling sini, tunggulah, tak buat apa-apa pun, depression tu selalunya akan lifted out. Kebanyakannya, majority, most cases like that. Tetapi, berapa lama? Apa komplikasi akan berlaku kalau kita tak buat, kalau kita? Sebabnya, dia akan baik sendiri, mungkin ambil masa 9 bulan, 12 bulan, 1 tahun setengah, 2 tahun. Dia memang baik sendiri. Tetapi kebarangkalian dia pergi jadi lagi teruk dan sampai dia boleh dapat komplikasinya. Contohnya sampai dia bunuh diri, boleh juga. Dan kita tak tahu kita ini akan tergolong dalam kategori yang mana kalau kita tak buat pemeriksaan dan kita tak dapat bantuan untuk orang nak menilaikan kita tu kan? Okay. Jadi, sementara kita nak menunggu dia baik secara semula jadi, banyak komplikasi mungkin berlaku. Kita akan bergaduh dengan pasangan kita. Kita akan kena marah dengan bos kita. Mungkin kena buang kerja. Mungkin kena macam-macam. Dan semua itu komplikasi dia yang mungkin berlaku dan kita boleh elakkan kalau kita rawat dia dalam kadar segera dan elakkan komplikasi itu daripada berlaku. Contohnya, kalau kita pening kepala, kita tahu dalam masa sehari dua, dia akan hilang lah kot. Tertahan je lah. Tak payah makan Panadol. Tapi kalau kita tahu makan Panadol, dia boleh hilangkan kita punya sakit pening kepala tu dan kita tak boleh buat kerja kita yang sepatutnya, terpulanglah, tak ada siapa pun halang. Tetapi masalahnya pening kepala tu 2-3 hari. Kalau depression ni sampai 7-8 bulan, kalau ubat itu boleh mengurangkan tempoh kita alami itu, bukankah kita perlu lakukan sesuatu? Dan semua itu evidence-based berdasarkan kajian-kajian dah lebih daripada 30-40 tahun. Bukti yang kita ada, ubat dan rawatan untuk kemurungan itu, ubat dan rawatan, dia tak semestinya ubat. Rawatan itu berkesan.
dia punya evidence base dia lebih lebih valid lagi daripada vaksin yang kita yang kita kena ambil sekarang. Saya bukan anti vaksin, saya dah ambil vaksin dah 2 doses dah. Dah lebih daripada 14 hari dah boleh dah boleh pergi mall dah. Okay, tetapi what I'm trying to say that kadang-kadang kita ini kalau kita kata we are a scientific guy, but we have to believe in science and evidence. Evidence untuk ubat antidepressant lebih lebih tinggi dia punya effect size dia daripada ubat untuk mengurangkan kolesterol dan ubat untuk anti-aspirin. Lebih dia punya effect size dia below 10. So, tapi kita anggap alah depressed je kot. Depressed je kot. But if depressed can lead to suicide, if it can prevent suicide, it's a big impact, right? So the idea is, kalau kita ada bukti yang mengatakan ada rawatan yang berkesan dan kita boleh mengelakkan komplikasi, kenapa kita tidak ambil kesempatan itu? Okay. So, Azri, last. Promise. Okay, ni daripada Alice. Alice ni quite aktif bertanya. Okay, one. Last one, I promise. Dear Dr. Hazli, being good enough, one tip please. Apa? Being good enough. One tip please. Tak, being good enough means? Being good enough. I think dalam one of the presentation tadi tu ada doktor mention, you know, for that person to terima, or you know, being good enough, cukup. So dia mulakan tips lah how to someone to be good enough. Okay, macam ni kan, macam ni. Anda macam ni. Okay. When we are in a relationship, kita ada contohnya kita suka orang tu. Kita want to make this person as our pasangan seumur hidup. We will do everything. We'll do. Yeah? And then, sometimes, the more we do, dia punya goalpost dia akan berubah. Dia nak lagi. Nak lagi. Contoh. Ya. Kita suka. Najib beli kereta. Start dengan kereta. Itu. Lepas tu. Nak kereta besar. Lagi besar. Banyak lagi kereta. So, we always want more. Because we have to remember. When we focus on the outcome. Ya. Yeah, on the outcome. And then we use that outcome as a measure. Who we are, we always need to top up lagi banyak. Takkanlah Najib nak berhenti dekat PhD je kot Najib. Bila nak jadi Profesor Madia, bila nak jadi Profesor, bila nak jadi ni. Jadi the goalpost is always keep pushing and higher and higher and higher. And then we always think that we never ever to fulfill the expectation or something that we want. And then if we try and then we expect that, we put that as a KPI and then we're not able to achieve that. And then we consider ourselves as a failure, even though we are the youngest professor Madia in USM. Because we put the KPI and then we did not able to achieve that. So we are not able to accomplish that because we are not good enough, is it? Or we expect too much until we feel that we are not good enough. So the idea is, yeah, when we want to achieve something, that's okay for us to aim. But the problem is, how should we deal when we're not able to get what we expected to? So success is a test, but it's the difficult test is test when we are facing failure. When we are facing that we are not able to get what we are expected or our expectation. That the true test of our strength. The true test who we are. But if we are good enough,
And then that's what we aim. It doesn't mean that when we are good enough, we do not give the best effort. Yeah, we could not do all the all out. Yeah, no, that is not what I meant by good enough. Effort is always 100%. In fact, 110%. And if we know that we are good enough, we give our best. We don't let the outcome determine whether our effort is enough or whether we have done justice or not. I give the example. The last example, this really last for me. Yeah, Natif, sorry for exceeding the time. Okay. For example, I start doing this with my kids. Yeah. After they finish their exam, or they, I ask them, how did they think they went? What? How much they think that they prepared? They give the they prepare all out. They give 100% effort. If they say yes, okay. If they say okay, how much is 95%, 70%? It doesn't matter. As long that they know how much effort. If they do not know, it's okay. So and then I celebrate when they finish the exam. I did not celebrate when the result was out, but I compare their what they think their effort was and the result. If there is a kind of like, yeah, they think that they have done this and then they got it, that's okay. But if this if there were discrepancy, we figure out how can we find a different strategy. Can we meaning that the assessment of your effort may be not correct, or we probably have to look into that. But I don't care the result whether he got the straight A's. Of course lah, I want my kids to have all straight A's. But if they do not, as long that they have think that they have done, maybe that is what my kid. They are probably not good in academic, but they are better in something else. And I don't mind. I hope that my kid have a talent in art as well. Besides that, they have a good result. Because the idea is, if they know they have done enough, they give 100% effort, whatever result that they have is good enough for me if they give 100% effort. And it's good enough. I don't want them to push themselves just to be the best, just to please me, forget to get straight A so that I can put in my FB and just cakap, Alhamdulillah, bersyukur, always money, you know, sebab anak ni. Kalau I tak dapat straight A, dia hanya layak untuk masuk dalam saya punya TikTok sahaja. Straight A, pergi FB, lepas tu Instagram, dan yang tak tu, dia hanya layak untuk kita masukkan dalam social media TikTok. Tentang kejayaan anak itu pun sebab tunjuk makan kek. So the idea is, it's a managing expectation, dealing with our disappointment, but at the same time, we ensure that we give 100% effort. Don't let the outcome determine our effort and determine who we are. Okay, terima kasih Dr. Azli. Atas penjelasan itu, pada semua surely tak cukup kan, not enough, okay, confirm tak cukup. Tapi ingat macam saya cakap tadi, Dr. Azli dia kena rush pergi Maybank pula lepas ni. Okay, tak apa, insyaallah kita akan adakan lagi sesi seterusnya, insyaallah jika diberikan keizinan untuk kita berkolaborasi lagi dengan Dr. Hazli, insyaAllah. Dan kalau betul-betul tak tahan dah, okay, betul-betul tak tahan dah, Dr. Hazli, okay, you guys boleh pergi ke, boleh like, okay, page Facebook Dr. Hazli, okay, Dr.HazliZakaria, okay. Dekat situ you all boleh check lah, ada program-program online, talk online yang kerap kali dikongsi oleh Dr. Hazli. Najib, pergi saya punya TikTok bagi dapat 3,000, baru 2,000. Yes, go to TikTok Dr. Hazli also. Okay, so setiap 2 minggu, okay, kalau kita check di Facebook page Dr. Hazli, ada
Isnin malam, okay, Monday Blues, di mana sentiasa akan ada topik-topik yang menarik mengenai kesihatan mental yang kita semua boleh dengar, share dan bertanyakan soalan. Okay. Jadi saya rumuskan untuk untuk sesi hari ini, okay, selain apa yang boleh saya katakan best, very informative, very insightful, okay, beberapa key element, key points yang kita dapat manfaatkan kita sebagai manusia untuk kita sentiasa memperbaiki diri. Of course, apa yang kita dengar hari ini, kita tak boleh nak just cut off and terus kita jadi baik. Tapi it's how kita slowly improve ourselves. Okay, so beberapa elemen macam disebutkan tadi seperti mindfulness, compassion, gratitude, humbleness. These are some of the perkara yang kita boleh praktikan, okay, secara pelan-pelan. Mungkin kita tak boleh nak capai keempat-empat tu, tapi kita boleh ambil sikit-sikit, you know, untuk kita sentiasa improve. Dan jika kita merasa pelik sikit dengan diri kita, please get help. Get help, jangan malu. Okay, untuk just to share, I've experienced some of one or two life events yang berkenaan dengan, you know, stress, anxiety, alhamdulillah tak capai lagi lah kepada depression ni. Tapi kita sendiri tahu, kita sendiri experience apa yang berlaku pada diri kita. Get help. Zaman digital ni is very easy for us to get help. You see, carilah bantuan, get solution. And apa yang Dr. Azli cakap tadi, aspek pemakanan also penting juga untuk kita menjaga diri kita, okay. Live long, eat well, okay. Live long, eat well, ingat tu, okay. Itu antara perkara yang boleh membantu kita lah to build up and get better, okay. So again, sekali lagi terima kasih Dr. Azli kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Terima kasih semua yang hadir online, yang support sesi Kuat MUTF. Kami akan sentiasa bawakan kuliah yang insyaAllah yang terbaik I can say, dan memberi manfaat kepada semualah yang menyertai kuliah ini hari ini dan di masa akan datang. So sampai jumpa lagi, stay safe, take care, much love. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64. Okay, Assalamualaikum. Untuk warga USM, jangan lupa ada link kat situ untuk MyCPD. Okay, so hingga ketemu lagi, sekali lagi Assalamualaikum. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.